Don't forget to subscribe for more empowering content. Lu pernah pulang ke rumah tahu-tahu sampai rumah lampu mati. Tapi cuma 5-10 menit kemudian lampu nyala lagi. Dan tentunya kita senang. Tapi biasanya rasa senang saat lampu nyala itu jauh lebih besar kalau sebelumnya mati lampunya juga jauh lebih lama. Memang gak enak ngejalaninnya. Nunggu 1 jam, 3 jam, 6 jam, 12 jam bahkan gak nyala-nyala. Tapi begitu nyala rasa senangnya jauh lebih besar. Mungkin di antara lu sekarang ada yang sedang menghadapi tantangan atau situasi yang rasanya seperti mati lampu yang gak nyala-nyala. Tapi ingat bahwa saat situasi ini terlewati, rasa senangnya juga akan jauh lebih besar. Gunakan pegangan ini, cara berpikir seperti ini. Dan seperti orang-orang yang menjaga semangat saat mati lampunya lama, mereka mulai berpikir, nanti begitu nyala gue melakukan A, B, C, D. Sama, gunakan cara berpikir seperti ini. Begitu situasi ini terlewati, gue akan melakukan A, B, C, D. Tetap semangat, mudah-mudahan segera terlewati, apapun itu, and all the best.